Malah Abah nyuruh Itung membujuk Akang ikut ke Jakarta. Indit, Entong, pergi, tidak, 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 pergi. Saya suka di sini. Terima kasih ya. Salam sunana. Neng teh mau ke Jakarta? Iya, mau menghadiri pagelaran seni Sunda di hotel papi saya. Di Jakarta ada juga kesenian Sunda? Jelas ada atuh, Kang. Nepangkeun, Neng. Nama saya Kabayan. Karlina. Akan sepertinya dalang wayang golek. Ah, bukan. Tetangga saya dalang terkenal, Asep Sunaria. Wah, itu mana yang kau udah main, mana rame teh. Man, hanjak kalah Abah. Abah? Abah itu siapa? Abah. Masa saya tidak boleh nonton wayang golek sama Nyi Iteung? Padahal saya cinta sekali sama Nyi Iteung. Nyi Iteung itu pacar Akang? Iya, Neng. Gelisnya mah sama seperti Neng. Tapi kulitnya lebih putih. Ah, pokoknya mah gelis we, Neng lah. Kenapa tuh tidak diajak sama-sama ke Jakarta? Justru Akang teh mau ke Jakarta mau nyusul Nyi Iteung. Luas seluruhnya 7 hektar. Nah, ini fotonya. Apa pemiliknya masih penduduk setempat? Iya, Kak. Cuma ini milik berdua. Si Kebayan dan Pak Abah. Sedangkan Pak Abah sekarang sudah saya titipkan di hotel berserta anak gadisnya. Ya, Boy. Berapa kalian buka harga untuk tanah ini? Murah sekali, Bu. Seluruhnya sudah kami buka harga 100 juta untuk tanah Abah dan 150 juta untuk tanah Bukit Sikabayan. Angkat barangnya. Iya, Non. Nah, ini buat Akang. Tidak usah, Neng. Akang bawa banyak uang di sini. Terima kasih, Atu. Salam buat Iteung ya. Insya Allah, Neng, kalau ketemu Nyi Iteung.